Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, this is our last video of the day. We'll be reacting to Indonesian army versus the Netherlands army. This video was suggested by Akim Haq. Thank you very much for sending me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel for the first time, I'd like to welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when a new video is uploaded. Stay tuned, guys. Welcome back, guys. We're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. And with that said, we're going to get started with our last video of the day. Membandingkan militer Indonesia dan Belanda di masa lalu, sama dengan membicarakan dagelan yang lucu sekali. Ya, alasannya tak lain, karena kita dan mereka sama sekali tak sebanding. Belanda adalah negara penjajah yang luar biasa, dan kita, ya begitu-begitu saja. Dan bukti kalau mereka jauh lebih kuat, tentu adalah penjajahan yang sedemikian lama itu. Namun, ketika waktu berganti, segalanya pun ikut berubah. Bisa dibilang, angkatan perang kita saat ini melampaui jauh si negeri tulip ini. Dari data yang disusun Global Firepower, diketahui Belanda saat ini berada di peringkat 35 dunia dan kita ada di posisi 14. Hari ini, kita sangat kuat kalau dibandingkan dengan Belanda. Bahkan seumpama kita balik invasi mereka, kemungkinan berhasilnya lebih dari 50% dengan catatan masing-masing negara berdiri di atas kekuatan sendiri. Untuk mengetahui perbedaan kekuatan Indonesia dan Belanda, berikut adalah perbandingannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Satu, jumlah tentara. Bukan bermaksud untuk sombong. Namun pada kenyataannya, kalau soal tentara, kita jauh lebih unggul dari Belanda. Tak hanya dilihat dari jumlahnya saja, tapi juga kualitas yang dimiliki. Tentang jumlah, Indonesia memiliki tentara yang jauh lebih banyak, alias berlipat-lipat dari Belanda. Ya, hari ini mereka hanya memiliki sekitar 50 ribuan tentara aktif. Sedangkan kita mempunyai 476 ribu serdadu siap perang. Tak hanya jumlah, Indonesia juga unggul soal kualitas. Hal ini terbukti dari beragam prestasi yang ditorehkan oleh para tentara kita di berbagai ajang dunia. Belanda mungkin juga cukup berprestasi, namun masih kalah jauh dibanding Indonesia. Tak hanya lewat prestasi, bukti kualitas tentara kita juga dilihat dari begitu banyaknya pasukan elit yang dimiliki, macam Denjaka, Sabravo, Kopaska, dan lain sebagainya, yang masing-masing sudah mendapatkan pengakuan dunia. Crazy. Another one's army, they have camouflage that they cover their face with. Dua, kekuatan darat. Jika di ranah tentara kita memang menang telak, lalu bagaimana dengan kekuatan darat? Ya, sama sekali tak ada bedanya, alias kita masih unggul jauh. Hal ini dibuktikan dari koleksi alutsista darat kedua negara yang begitu jauh terpautnya. Soal tank misalnya, Indonesia memiliki sekitar 468 buah, sedangkan Belanda sama sekali tidak punya. Serius, kalau tidak percaya, silahkan telusuri datanya di Global Firepower. Meskipun begitu, Belanda memiliki sekitar 976 buah kendaraan taktis. Namun kita tetap unggul di situ karena memiliki sekitar 1089 buah dan masih bisa produksi lebih banyak lagi. Tiga, kekuatan udara. Air power. Soal tentara dan kekuatan darat, kita menang jauh. Namun lain soal daya udara. Ya, di ranah ini, siapa sangka kalau Belanda ternyata cukup kuat. Hal ini lagi-lagi bisa kita lihat dari jumlah alutsista yang dimiliki oleh masing-masing negara. Misalnya pesawat tempur,
Belanda ternyata unggul dari kita dengan jumlah 66 buah, 66. Sedangkan Indonesia hanya 58 saja. 58. Demikian juga dengan helikopter serbu. Mereka memiliki 27 buah dan Indonesia hanya 5 saja. Meskipun demikian, kita cukup unggul untuk pesawat transportasi dengan memiliki 170 buah, sedangkan mereka hanya 45 saja. Empat, kekuatan laut. Sama halnya seperti kekuatan udara, dalam hal daya laut, ternyata kita dan mereka cukup berimbang, walaupun Indonesia bisa dibilang lebih unggul sedikit. Kalau dilihat dari alutsistanya, beberapa kita unggul. Misalnya jumlah Corviti yang totalnya 10 buah, sedangkan mereka 0 alias tidak punya. Sedangkan kapal patroli, yang mana kita memiliki 66 buah, sedangkan mereka hanya 4 saja. Meskipun unggul, tapi Indonesia kalah jumlah kapal selam. Ya, mereka ternyata memiliki 4 buah, sedangkan Indonesia hanya 2 saja. Walaupun demikian, rencananya pemerintah bakal menganggarkan dana untuk kapal selam. Sehingga dalam waktu dekat jumlahnya mungkin akan sama dengan Belanda atau bahkan lebih. Penjajah tak selamanya jemawa. Ungkapan ini pas untuk menggambarkan kondisi Belanda sekarang. Dulu mereka bagi monster, tapi hari ini bukan siapa-siapa. Meskipun demikian, kita juga tidak boleh terlalu sombong. Pasalnya, Belanda sendiri ada dan ikut andil dalam membentuk kekuatan militer kita di masa lalu. Dan itulah ulasan mengenai perbandingan militer Indonesia versus Belanda. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. That was interesting, guys. They showed the firepower as well as the equipment and the gear of both in water, in air, and ground, as well as underwater for Netherlands as well as Indonesia. Some of the equipment looked like Netherlands had a little bit more, for example, with the airplanes as well as, I think, tank. But this is just a comparison. Indonesia is a bigger country. They have to basically try and support more people. Netherlands is a little bit smaller, so maybe they might have more money for equipment, but this is just a comparison that they have done, and I hope it never comes a time to for either of these countries to use it, and they just have it for defensive purposes. So really interesting. It was cool. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you want me to check out another video, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys tomorrow. Take care. Wassalam.